Guys, jadi hari ini sesuai thumbnailnya aku bakalan review produk dari Luxcrime. Sebenarnya produk Luxcrime aku tuh belum banyak banget, cuman aku kayak yaudahlah gitu, nah buat aja videonya karena aku juga lumayan suka banget sama Luxcrime. Jadi hari ini temanya cocok banget sama Luxcrime, yaitu identik dengan warna hijau dan baju aku juga warna hijau. So, apa aja produknya? Kalau kalian udah nonton video aku yang minggu lalu, pasti kalian udah lihat kalau misalnya aku punya produk Luxcrime itu apa aja. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya. Di produk yang pertama, aku beli ini lip tint gitu sih jatuhnya. Luxcrime ini kan ada lip tint sama lip cream gitu. Jadi ini aku pilih shade-nya yang Glastonbury. Tuh. Kayak merahnya tuh cantik banget, tapi hari ini aku lagi nggak pakai dia. Ini isinya 3,5 ml dan juga packagingnya tuh cantik banget, cute banget. Produknya Luxcrime itu ada identik atau ciri khasnya sendiri. Oke, next, aku punya Luxcrime Ultimate. Ini setting spray. Sebenarnya setting spray Luxcrime ini ada dua, yang warna ini sama satu lagi yang warna pink. Nah, aku beli ini karena ini untuk kulit yang oily. Dan aku juga beli ini murah banget, cuman 30-an karena lagi diskon. Oke, next, ini aku punya Second Skin Luminous Cushions dari Luxcrime juga. Tuh, dalamnya ada kacanya dan juga ada puff-nya untuk ngambil produknya. Ini bisa dicopot juga kalau misalnya mau ganti gitu kan, mau ganti si cushions-nya itu bisa banget dibuka gini, tuh. Jadi kalau misalnya kalian mau beli atau mau refill lagi, kalian bisa langsung beli ini aja, si cushion-nya, tanpa beli tempatnya lagi. Ini kalau misalnya masang tinggal di. Kelihatannya sih kayak tua banget ya, cuman warnanya tuh kalau misalnya udah kalian pakai, dia bakal nyatu gitu loh sama kulit, jadi nggak bakal setua ini gitu. Setelah aku pakai dan aku beberapa kali juga pakein lagi bedak, nah itu bisa diatasi gitu. Dan warnanya tuh nggak segelap itu, guys. Aku sebenarnya juga baru pertama kali beli cushions. Sebelumnya aku tuh pakai foundation, pakai concealer. Aku memberanikan diri untuk membeli si cushion ini. Alhamdulillahnya bagus, cocok, dan tahan lama juga di aku. Kalau misalnya kalian tutup, dia bakal bunyi gini. Tuh, dia bakal ngerekat sendiri. Jadi itu aku sukanya dari Luxcrime. Dan packagingnya lagi-lagi sama kayak si lip tint tadi. Cute dan juga identik banget. Ada ciri khasnya dari Luxcrime sendiri. Ini bagus banget. Jadi untuk Luxcrime, aku sesuka itu dan udah 3 produk. Guys, itu tadi aku udah bersemangat banget kayak nyeritain produk Luxcrime karena sebagus itu. Nggak per sama sekali, memang aku sesuka itu sama produk Luxcrime. Buat kalian yang pengen beli juga, kalian langsung klik aja linknya di description box aku. Dan jangan ragu-ragu untuk beli produk Luxcrime karena emang dijamin bagus banget. Ini aku bukan influencer, aku juga bukan content creator yang udah terkenal gitu. Nah, aku memang pure orang biasa yang emang suka banget sama produk Luxcrime. Oke, guys, sekian aja video kali ini. Jangan lupa di like, di comment, dan di subscribe. See you on my next video, guys. Dadah!